Baik, kita lanjutkan lagi pada video kali ini, yaitu mengatur nampar dari layout blobnya. Langsung aja di sini, kita buka filenya, yaitu ada di resource, kemudian ke views, kemudian ke layout, lalu masuk lagi ke folder underscore blob, dan sekarang buka ya file nampar-nya, yaitu underscore nampar.blade.php. Nah, di sini pertama itu di baris 3 ya, kita atur nama webnya yang digunakan, yaitu menggunakan config. Kemudian ke app.name, dan jangan lupa bagian link repnya kita gunakan route, yaitu menggunakan nama rootnya blog.home. Selanjutnya di sini untuk form pencarian tidak dibahas sekarang ya, akan dibuat secara terpisah. Kita lanjut lagi ke bagian menunya. Nah, sekarang menunya kita ganti menggunakan trans. Ini untuk home. blog.menu.home, karena untuk route home itu sudah ada, kita gunakan route.blog.home. lanjut sekarang ke menu kategori, kita ganti ujungnya .categories. Lalu untuk tag, kemudian di sini ada menu untuk autentikasinya, di mana di sini ada kondisi ya. Kalau sudah login itu memunculkan ini, menu ini ya, yang menampilkan username. Kalau belum login, maka memunculkan menu loginnya. Nah, sekarang kita gunakan, yaitu menggunakan directive out ya. Kemudian jangan lupa tambahkan else. Nah, di sini kalau sudah login itu memunculkan si menu ini. Kita pindahkan dengan cara cut, lalu pastikan dalam blog outnya seperti ini. Lalu di sini kalau belum login maka memunculkan menu loginnya di bagian blog else seperti ini. Atau kita coba dulu ya, di sini kita tambahkan dulu untuk link loginnya. Lalu kemudian login seperti ini. Kita coba dulu. Di sini muncul ya username-nya. Berarti sudah login. Kita coba ke dashboard. Dan kita coba dulu untuk keluar dulu ya. Oke, sudah keluar. Dan sekarang munculnya menu login ya, berarti berhasil. Kita coba lagi login, kemudian kita buka tab baru myblog.test, dan sekarang menunya menjadi username ya, dan ada drop down juga, ada dua menu lagi, pergi untuk ke dashboard dan satu lagi menu untuk logoutnya. Selanjutnya kita atur lagi bagian username. Di sini kita menampilkan nama dari user yang sedang login ya. Gunakan out, kemudian user, kemudian name. Oke, berhasil ya menampilkan nama user yang sedang login.
kita lanjutkan. Di sini untuk menu dashboard kita ganti dulu. Trans. Kemudian ke blog. Blog menu, blog dashboard. Untuk harapnya gunakan dashboard.index. Lalu untuk logout di sini harapnya kita tambahkan juga ke logout ya, nama rootnya dan bagian action juga bagian formnya ya. Ke logout dan jangan lupa dalam blok dari formnya tambahkan directive CS LF seperti ini. Jadi di sini ketika diklik si menu logoutnya ini logout ya, ketika diklik menu logoutnya maka akan ketrigger ya si form ini. Yaitu di sini ada bantuan untuk JavaScript. Ketika diklik, maka ID dari form ini akan melakukan event submit. Kita coba sekarang. Di sini sudah login ya. Kemudian kita klik logout. Dan sekarang langsung ya didirect ke halaman login, berarti berhasil untuk logoutnya. Di sini kan masih di dashboard ya, kita refresh. Oke, berhasil ya, langsung didirect ke halaman login. Kita coba lagi masuk, berhasil. Dan sekarang si menunya berubah. Oke, masuk ya. Oke, selesai pengaturan menu untuk autentikasi. Kita lanjutkan di sini untuk mengatur bahasa ya. Menu untuk mengganti bahasa. Di sini pertama itu ada dua icon ya. Untuk bahasa Indonesia dan satu lagi untuk bahasa Inggris. Dan di sini juga ada drop down ya. Untuk memilih bahasa yang mau digunakan. Dan di sini kita atur bagian baris ini, baris 77 ya sampai 78. Di sini kita gunakan sebuah switch ya. Kita gunakan directive switch. Tanpa default. Di sini bagian parameter suite-nya menggunakan app, kemudian get local. Lalu pertama itu di case ini ya, case pertama. Kalau value-nya adalah ID, maka menampilkan back icon ya, yaitu bendera Indonesia. Bahasa Indonesia ini, untuk bahasa Indonesianya. Kemudian kalau bahasa Inggris, menggunakan E dan N. Menampilkan icon bendera bahasa Inggris. Seperti ini. Kita coba dulu. Oke, sekarang lagi di bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita atur lagi bagian dropdown-nya, belum diatur. Ketika diklik untuk ID, maka di sini tidak berubah ya. Karena belum diatur. Sekarang kita atur. Yaitu bagian ini. Di sini kita ganti dulu untuk tag-nya. Menggunakan trans
yaitu ke local listen, pilih yang .id. Kemudian ini untuk bahasa Inggrisnya .e dan .n. Dan jangan lupa bagian link wrap-nya kita tambahkan menggunakan route, lalu ke local listen switch. Di sini ada satu parameter namanya itu language, diisi dengan value id. Lalu untuk link untuk bahasa Inggrisnya kita ambil dari ini, route ini kita ambil atau copykan, tinggal ganti value nya menjadi English e dan n seperti ini. Kita coba dulu. Oke, sekarang sudah berubah ya. Berhasil untuk mengganti bahasanya. Kelihatan ya dari nama menunya. Beranda kategori teks per admin. Bahasa Inggris, home kategori teks per admin. Karena ini super admin itu nama user ya, jadi tidak berubah, tetap aja nama usernya. Oke, selesai untuk mengatur atau konfigurasi bagian navbar dari layout blognya. Pada video selanjutnya, kita akan menampilkan data post di halaman utama dari blog ini.